Baik, selamat sore Iksan. Selamat sore. Oke. Roman, sehat Iksan? Sehat. Luar biasa. Jadi mungkin sebelum Pak Guru mulai, Iksan bisa memperkenalkan nama. Silakan. Jadi baik, perkenalkan nama saya Francis Susi, biasa dipanggil Iksan. Saya berasal dari Desa Mungkasi. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih Iksan. Minta maaf ya, Pak Guru meminta Iksan untuk datang berdiskusi sama Pak Guru. Jadi begini, nanti Iksan menjawabnya dengan rasa takut sampai sini, injury. Terus kita jawab apa adanya. Menjawab apa adanya. Jadi baik Iksan. Iksan tentu tahu bahwa semua siswa laki-laki yang ada di sekolah ini bahwa diwajibkan oleh sekolah harus berpakaian rapi dan menggunakan masker. Terus rambutnya harus pendek. Nah, persoalan sekarang adalah Iksan ini rambutnya panjang dan beda dari teman-teman lain. Mungkin saya minta Iksan menjelaskan apa penyebab Iksan tidak memotong rambut. Siap, lebih kuat ya. Oke, jadi Iksan tidak memotong rambutnya karena masalah budaya. Iksan, Pak Guru boleh tahu jika kita memotong rambutnya apa risiko dari Iksan? Tentunya sakit-sakit. Jadi baik, ketika kalau kita ambil keputusan untuk memotong rambutnya, maka apa namanya dampaknya Iksan harus sakit-sakit, sakit kepala itu yang guru-guru yang ada di sekolah ini tidak mau. Sehingga Iksan dibiarkan untuk rambut panjang. Nah Iksan, kira-kira bagaimana caranya Iksan supaya Iksan itu rambutnya bisa dipotong? Bagaimana Iksan? Buat adat. Jadi baik, ini syarat untuk melakukan pemotongan rambut adalah adat. Orang tuanya harus memenuhi seremonial adat untuk pemotongan rambut. Nah, Iksan, mungkin Iksan selama ini meminta bapak untuk segera buat adat atau gimana? Jadi baik, Iksan ingin sekali untuk memotong rambutnya, tetapi bapaknya belum siap memenuhi seremoni adat, upacara adat. Iksan, ini kira-kira bapak pernah menceritakan kepada Iksan bahwa upacara adat itu apa saja yang harus disiapkan sehingga harus tunggu lama. Panggil kakaknya mama. Kakaknya mama. Cari kerbau. Jadi baik, pemirsa, ini bapak syaratnya adalah pemotongan rambut ini harus ada kerbau merah, ada keluarga berkeluarga dan keluarga mama sama keluarga bapak. Iksan, kakak Iksan, ada yang sudah potong rambut? Ada. Nama siapa? Leon. Leon itu sudah potong rambut, dia sudah buat apa? Buat pas dia sambut baru. Jadi kalau buat berarti harus siap uang, bapak. Ini menurut apa Iksan? Caranya bagaimana supaya Iksan ke depan itu rambutnya rapi dan bisa sama seperti teman-teman lain? Bagaimana cara yang harus Iksan sampaikan ke bapak mama? Segera buat adat. Baik, bapak, solusinya adalah segera apa lakukan seremoni adat, upacara adat sehingga Iksan rambutnya dia bisa sama dengan teman-teman lain. Jadi untuk keputusan sementara ada dilema antara hal dilema peraturan versus rasa kepedulian. Di sini peraturan bahwa semua siswa yang ada di sekolah ini harus berambut pendek. Nah, namun ada dilema teman-teman guru bahwa ada peraturan melawan dengan rasa kepedulian dari si Iksan ini bahwa ketika dia gunting rambut dia akan kena sakit segala macam. Oleh karena itu jalan keluarnya seperti Iksan sampaikan tadi bahwa untuk segera
mungkin sebelum naik ke kelas 3, Iksan akan kompromi dengan bapaknya, berbicara dengan dari hati ke hati bersama bapak supaya segera lakukan seremoni yang ada. Bagaimana Iksan seperti itu? Keputusannya? Silakan sampaikan ke kamera. Saya mau segera cepat gede rambut agar rambut saya bisa pendek dan saya bisa seperti teman-teman yang ada di luar bermain rambut pendek bersama. Dan saya akan minta kepada bapak dan mama saya untuk cepat membuat adat supaya rambut saya cepat digunting. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk berdiskusi sama Pak Guru di sore hari ini. Terima kasih, Coach. Yeah.